Mas, Kak. Cocokan aja. Iya. Gua kelar nanti waktu. Iya. Kayaknya hadir ya, kayaknya hadir karena saya juga nggak nanya-nanya ya, karena saya tugasnya cuma menikahkan saja ya sudah gitu dan saya disuruh menikahkan ya saya menikahkan gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya mungkin ada abangnya kan gitu, abang dari itu ya, dari Eva itu. Itu secara sah negara atau memang sudah siri? Siri. Ini ya, jadi pada saat itu dirimu sebagai saksi ya? Iya betul. Apa yang dilihat Mas Dewa pada saat itu? Ada pernikahan kah memang gimana? Iya. Perjalanan cinta Kiwil dan Eva yang setahu Mas Dewa gimana? Ya mereka itu kan ketemu di lokasi syuting awalnya kan. Ya, terus selanjutnya saya tidak tahu. Intinya awal dia ketemu itu di lokasi syuting. Oh di lokasi syuting. Ya. Untuk pernikahannya sendiri itu memang dijadwalkan atau mendadak? Jadwal pernikahannya sih. Tahu saya di info aja, Dewa. Info ke sini. Infonya tuh berapa? Sekarang mau isi lagi, pak gampang, gue aneh pikir bercanda, ntar gue aku dapat lagi, ntar lo liat deh di infotainment, bener ternyata, ada kasus rame ya, tapi ya itulah Kiwil. Gue kelarin atu-atu ya. Oke. Aku tunggu, gue nyesain dulu semuanya atu-atu. Biar kelar aja deh. Oke, siap. Apa enggak kira-kira bakal ngasin? Cepatnya gue kelarin atu-atu. Ya udah semuanya. Oke. Semuanya gue udah dapet kabar semua. Teleponnya gimana? Udah ada komunikasi belum? Gue udah tahu. Udah ngobrol. Tapi minimal gue kasih kesempatan. Gue nyesain atu. Yang pasti gue gak mau bikin rancu. Iya. Di Jokowi. Satu lah. Gue mesti jagain. Yang bener dong. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kiwil? Sampai Rohima begitu ya, terserah aja lah. Mbak katanya pokoknya, beda agama. Everything kata netizen aja lah. Beda agama. Beda partai juga. Oh.
yang namanya dia nikah berapa kali itu kan hak dia kan. Ya kalau bapak sih, itu kalau bicara masalah perasaan, ya memang kan menyakitkan satu pihak. Ya mudah-mudahan sih doa bapak sama Kiwil itu bisa berlaku adil aja gitu sama istrinya yang pertama maupun yang kedua. Kedua ya ini ujian juga buat istri yang kedua ini kan, atau yang pertama, sama-sama ujian maksudnya. Ujiannya dalam arti gini, apakah dalam pernikahan ini bentuk rasa menyakiti kan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan Kiwil menjadi imam yang baik buat para istrinya.